Kembali lagi bersama Alif Tani. Oke, pada konten kali ini guys, Alif Tani bersama teman-teman Alif Tani ya, mau setting motor di jalan seperti ini ya guys, dalam umum, tapi kita mau menyetting aja kondisi, pengen tahu kondisi motornya itu kurang apa guys. Alif Tani yang standar seperti guys, terus terang saya nggak berani, saya pernah jatuh terus kaki saya pun mati sakit nih guys. Ini mantap juga ya. Oke, guys, itulah kondisi FU Alif Tani yang disetting sama teman Alif Tani ya. Dia memang sih bukan seperti saya. Saya hanya bisa ngoceh dan ngoceh. Oke, guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani. Dan saya terima kasih banget atas kesetiaan kalian di channelnya Alif Tani. Semoga channel saya bisa berkembang atas berkat kalian semuanya. Dan ini keadaan di sawah ya, seperti ini ya. Kanan kiri pun tanduran hijau-hijau. Sekarang motor teman saya juga yang mau dicetin ya. Yang itu yang rangka coak itu guys, yang mau dicetin rangka coak itu. Thank you.
Gila ba? Trouble guys, trouble. Sayangnya tadi mau setting ya bareng sama Rangka Cowak. Pertama ininya patah. Ini jokinya terlalu kuat, guling gejoh, guys. Cekuk-cekuk kayak gitu. Apa? Kamu bilang. Jadi sampai ininya patah ya. Yang pertama, yang kedua lagi nyetip baru satu putaran ininya lagi jatuh ya. Jadi benar-benar, tapi alhamdulillah ya kondisi jokinya enggak apa-apa. Yang namanya jok itu, yang jaket merah itu. Nah, itu yang pakai jaket merah, guys. Ya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya, kondisi motor pun normal. Yang penting jokinya tuh nggak apa-apa, guys. Ini menghiburkan buat kalian juga, bikin terhibur. Ya tadi ini sampai ini tadi masalah ini kondisi di sini tuh rame banget ya. Tadi lagi nyeting terus di jalan itu ada motor ninja nggak mau minggir, guys ya. Jadi sampai goyang kayak gini. Namanya juga bukan di tempat untuk settingan ya, di jalan umum ya, tapi yang jelas apa? Joki-joki teman Alif tadi itu enggak apa-apa. Yang penting sehat selalu. Oke. Kali ini ya,